Nah, ada ceweknya juga di sini, teman-teman. Orang mana, Mbak, sampean? Sampean orang mana? Tahu enggak transnya asal mana dulu, Pak? Ciamis. Ciamis. Jadi rata-rata di sini tuh Ciamis semuanya ya? Jombrang. Ciamis dengan rame-rame. Itu kalau masuk. Belakang orang cuma main otek-otek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman sehat, saya sehat, dan semuanya sehat, teman-teman. Jadi sahabat info desa semuanya ya, sekarang saya lagi berada di Desa Cialam Jaya, ngantar anak-anak untuk main bola ya. Yang kemarin itu diadakan di Kecamatan Konda, tapi karena lapangannya becek, makanya pertandingannya dialihkan ke sini. Jadi sekarang ini jam 4 sore ya. Jadi saya sempatkan untuk ngantar anak-anak. Seharian sibuk di ngurusin diri pribadi di kampus, sekarang saya sibukkan untuk ngantar anak-anak, teman-teman. Sekali lagi saya berada di Desa Cialam. Ini adalah salah satu desa trans ya. Trans asal saya kurang terlalu paham ya, trans juga tapi asal Jawa Barat ini, teman-teman. Jadi trans juga asal Jawa Barat. Nah, ini saya ketemu dengan salah satu warganya. Nanti coba kita tanya-tanya sedikit tentang Desa Cialam Jaya ini, teman-teman. Orang tua, guys. Jadi kemarin saya sempat berjanji bahwa saya akan apa masuk di sini untuk tanya-tanya orang trans yang di sini. Nah, sekarang saya tepati janji saya, teman-teman. Kebetulan saya ketemu dengan warga Cialam. Ini susah diatur ini katanya, Pak, desanya ini. Selamat sore, Pak. Sore, Pak, sore. Pertanyaan saya yang pertama, ini janggutnya ini sebenarnya apa ini? Oh, simbol itu. Nah, ini kenapa tidak dicukur-cukur dari kemarin? Dimarah istri, Pak, kalau saya cukur. Oh, gitu? Iya. Simbol banyak anak, Pak. Ya, Pak Desa. Jadi ini juga ada bapaknya juga. Nanti kita tanya-tanya sebentar. Sebenarnya saya nanti akan masuk ke desa ini untuk nanya-nanya. Tapi sekarang, sebelum nanti, sekarang aja. Bapak namanya siapa, Pak? Pak Jumali. Pak Jumali, sampean asli sini? Asli Cialam? Tran. Nah, itu yang saya tanya, Pak. Nah. Spontan. Bukan tran. Maksudnya bagaimana, Pak? Spontan. Spontan itu apa, Pak? Ya, istilahnya belum ada tran, ya apa? Sudah tran di sini saya baru datang. Oh, gitu. Istilahnya perantauan gitu ya? Perantauan. Oh, berarti diajak sama kakak itu. Kakaknya trans. Iya. Kalau sampean tahu enggak transnya asal mana dulu, Pak? Ciamis. Ciamis. Jadi rata-rata di sini tuh Ciamis semuanya ya? Jombrang. Ciamis dengan campur dengan Lamongan. Jawa Tengah, Lamongan. Oh, gitu. Saya kira sampean trans, Pak. Berarti sampean enggak tahu sejarahnya trans di sini ya? Ya enggak. Enggak tahu. Sampean enggak apa-apa. Bapak ini, Bapak siapa tadi, Pak? Pak Jumali. Pak Jumali, dia pendatang tahun berapa, Pak? Tahun 80. 80. Berarti masih hujan, masih hutan ini, Pak? Ya, masih. Eh? Masih. Mati? Masih hutan ini. Oh, masih hutan semuanya? Iya. Jadi Bapak ini datang tahun 80, saya masih 80. Baru lahir. Baru lahir, teman-teman. Masa? Iya, tuh 80, Pak. Saya lahir 80, bulan 10. Sampai datangnya bulan berapa? Kalau tidak salah, bulan 8. Oh, masih di dalam perut, Pak, saya, Pak. Masih di dalam perut, teman. Sudah bujang ya? Jadi teman-teman ya, ini ada adik-adiknya juga. Kena kamera, dia lari-lari. Padahal saya mau sut-sut supaya kelihatan wajahnya. Siapa tahu ada yang jomblo-jomblo bisa merapat ke sini, teman-teman. Terus sampean kok enggak pakai baju bola? Saya sudah enggak main pada saat gitu. Tua.
sudah tua. Lho, aku tua walaupun ramain saja masih pakai baju bola kok, Pak ya? Mending toh, masalahnya masih ada kemampuan untuk beli baju bola. Malah. Nah, itu enggak masuk akal itu, Pak. Ya iya toh. Sekarang ini sampai banyaknya anggotanya pakai baju sekarang di tempat desa lagi. Jadi teman-teman, pertandingannya sudah dimulai, tapi sebentar saya shoot dulu yang cewek-ceweknya ini, teman-teman. Ini gadis apa anak-anak sampean? Gadis lah, boleh. Umur berapa? 16. Sampean sekolahnya di mana sekarang? Di SMA 8. Di mana itu? Di sana. Semakon. Oh, Semakon. Kenapa enggak di sini? Kenapa, Mak? Terus yang itu. Sama di mana sekolahnya? Enggak sekolah. Heh? Sudah lulus dari? Semakon juga. Semakon. Oh, berarti mau menikah, teman-teman. Yang ini. Oke, lanjut kita pergi ke sana. Jangan lupa di-subscribe Info Desa Channel ya. Nanti dibuka Info Desa Channel. Jadi seperti ini ya, ini daerah Trans. Saya enggak paham Trans tahun berapa. Karena memang tujuan saya ke sini, saya enggak sengaja untuk mencari tahu tentang awal mula Trans. Saya cuma ingin nemanin anak-anak, tapi sedikit saya kontenkan ya di daerah sini. Terus ini ada anak-anak bocilnya, teman-teman. Nah, ini ketawa-ketawa. Coba lihat, sampean main bawa HP, main apa ini? Game. Main game ya? Main game ini. Wah, jangan main game, Nak. Jadi parah malah. Jadi jangan main deh, kotor sekali, kasihan. Memang aku tenyuteng togi kok. Jadi teman-teman ya, ini tim saya. Jadi sebentar lagi kita juga ikut Liga Persahabatan Sulawesi Tenggara ya. Pemain sampah. Ya, telas. Basah, Pak, basah. Wah, wow, lemene digawe pertandingan ae yo rusak ta iki carane ngene iki. Cuci to, pedhe. Hah? Oh, iya ada. Terus nanti dia. Jadi teman-teman, pertandingan segera dimulai ya. Sekali lagi saya katakan, pertandingan dipindah di sini karena di lapangan kecamatan sekarang jadi sawah, teman-teman. Makanya pertandingan dialihkan ke sini. Ini kita melawan tuan rumah ya, yaitu Cialam Jaya yang terkenal dengan tim Ciung Wanara, teman-teman. Sekarang saya tinggalkan mereka dulu. Kita menuju ke sebelah sana, konco-konco. Kita menuju ke sebelah sana. Kowe kondi kowe. Nah, teman-teman, saya ketemu dengan warga saya. Sama dari mana? Ya toko lah, bisa. Maksudnya? Kok sore-sore iki? Oh. Dodolan iwak iki. Dada pindo. Heh? Dada pindo. Cinjo iki apa? Dada pindo. Oh, sampean jual dua kali. Iya. Pagi, sore. Sore. Ya wis entek. Ya alhamdulillah ija saiki. Saiki. Ah, teman-teman, ini saya punya warga menjual ikan pagi dan sore. Jualan dua kali. Terus duitnya mau gimana apa dodolan ping pindo iki? Buat kawin, Pak Desa. Kawin meneh? Iya lah. Ya kayak anak itu. Wah. Kalau dia anak loro wedo-wedoe. Anak sampean ngene kah? Dijak makne sita kerja. Iya. Jadi aku sing gede sing sekolah. Ngono. Oke, sip. Oke, sip. Ya. Wes, hati-hati. Iya. Oke, teman-teman, kita meluncur ke sebelah sana, kita lihat penonton-penontonnya di Desa Cialam ya. Salah satu sekali lagi saya katakan, ini desa transmigrasi juga ya. Nah, ini asalnya dari mayoritas dari daerah Ciamis, Jawa Barat. Sekarang kita menuju ke sini.
Nanti saya perlihatkan lorong-lorongnya. Kampungnya ini masuk di lorong ya, kurang lebih. Nah ini teman-teman, ini penontonnya, ini ibu-ibunya, ini terus ini masnya, ini sepatonan nih. Lah iku nak ngukur piye iku nak gatelen iki. Yo. Tenang Bu, sebar. Oke teman-teman, saya ketemu dengan ibu-ibunya ya, warga sini. Kita korek ibu-ibunya di sini nanti. Saya biarkan mereka bermain, terserah mau kalah mau menang terserah. Yang penting saya ketemu dengan ibu mantan kepala desanya. Sik to, Bu. Aku dulu tuh yang ngomong. Ya lanjut. Sampai tanya apa tadi? Kabar ibu sehat. Kabar apa dulu? Tanyanya jelas. Kabarnya sehat. Oh ya sehat. Jadi kalau babynya sudah berapa bulan? Baru 10 bulan. Oh, baru 10 bulan sudah, berarti sudah bisa. Nah, sampean. Aku berapa bulan enggak tahu ya. Sampean bagaimana? Ya sehat, alhamdulillah. Atau punya bayi juga? Alhamdulillah, janganlah sudah tua. Enggak apa-apa, masih muda Bu ya. Tua, sudah enggak bisa nanti. Bapak di mana sekarang? Ya, alhamdulillah di proyek terus. Di proyek terus ya. Tapi sehat Bu toh? Alhamdulillah. Habis kena kayak teman-temannya biasa begitu. Habis kena? Minggu ya. Oh. Habis kena jatah. Habis kena jatah juga. Iya. Jadi teman-teman, beliau ini adalah salah satu kemarin mantan kepala desa yang kemarin. Nah, ini kemarin waktu menjabat ya masih sering sama-sama dengan saya, bapaknya ya. Terus ini saya cewek-cewek apa iki apa iki? Cewek campur. Ada bukannya. Sorry. Aduh, kok takut, Nak? Enggak. Padahal ya omnya sudah ganteng loh padahal ini. Ya takut teman-teman. Ya. Lihat ya, barangkali bagi penonton-penonton saya yang masih cowok-cowok ini cewek-cewek ini. Nah, yang ini sudah bukan ini kayaknya. Bukan ini, yakin saya. Jangan ditutup jilbab. Kalau sampean ibu atau mbak? Ini sudah ibu. Hah? Anaknya. Ibu-ibu sudah. Yang berarti yang ini yang anu. Ini anaknya. Itu anaknya di belakang. Oh. Ramai teman-teman ya, sekali lagi saya katakan di sini trans dari bu sampean hafal ini trans dari mana kalau di Cialam ini? Dari Jawa. Ya iyalah dari Jawa. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya dari Ciamis ya, dari sampean dulu trans atau apa? Trans ya. Tahun berapa? 74. Nah, jadi teman-teman kalau di Lambusa itu trans 72 ya, di sini tahun 74. Untuk lebih dalam lagi nanti ada season khusus saya videokan tentang trans ya. Sekarang jangan dulu karena ini kita nonton main bola. Nah, pertandingan sudah dimulai. Pak De masih aktif main bola terus ya Pak De? Ya, main bola di mana dulu ini? Ya di mana-mana. Di ranjang bisa, di lapangan bisa. Sampean kok nonton main bola Bu? Apa biasanya kan yang suka itu cewek-cewek, kok sampean yang nonton nih? Ya suka, hobi. Suka, hobi. Hobi, hobi. Oh, ya, jadi nonton. Hobi nonton. Tapi kan kalau masuk kan teriak-teriak Pak, tepuk tangan ya Pak, begini loh. Rame-rame. Itu kalau masuk. Iya. Kalau enggak berarti enggak tepuk tangan. Iya, kalau enggak masuk dia Pak. Jadi teman-teman ternyata yang namanya ibu-ibu ya begini ya, cerewet teman-teman. Iya. Tidak di Lambusa, tidak di Cialam, sama cerewetnya. Iya. Kalau sampean dulu asal mana Bu? Ya? Sampean dulu asal mana? Ini mah maksudnya pendatang. Oh pendatang sampean. Kalau yang ibu satunya? Saya ya trans. Trans juga ya, sama-sama ibu berarti? Iya. Tahun 74 juga? Iya. Jadi yang saya temui warga trans sudah dua teman-teman. Cukup saya pancing dulu teman-teman buat trans dari Ciamis ya Bu ya? Iya. Ciamis. Jadi kondisinya seperti ini ya, konco-konco. Letak desanya berada di dalam, kurang lebih sekitar 300 meter dari jalan poros. Nah, ini di sini nih potensinya
Jadi kalau di Cialam ini kalau ada hiburan masih ramai ya, antusias masyarakatnya masih bagus di sini teman-teman. Awas mobil. Mau dimasukkan TV kok enggak mau. Halo. Nah, kembali ketemu dengan cewek konco-konco. Sekarang kita ke sebelah sini teman-teman. Habis itu baru kita. Ibunya takut katanya. Takut katanya. Saya enggak menggigit kok takut. Duh. Enggak. Saya lupa kalau takut. Udah. Jadi saya lupa kalau takut nangis. Oke, Bu, saya ke sana dulu, Bu. Ya, teman-teman, kita ke sana ternyata anaknya. Udah pergi. Dari desa saya, ganteng-ganteng tapi tidak punya cewek. Ketemu dengan Mas Arif yang ingat teman-teman pemilik bengkel dulu. Piye kabar bengkel? Alhamdulillah. Kabar cewek? Masih dalam proses. Laku, cerimakmu kok kue STW anu? Aku tadi gue lurip, kue ditantang enteni kue diserip. Masalah itu IPE. Ya, jadi ngono jualan aja cepet itu. Lama-lama. Nah ini apa jenenge? Motor cross apa jenenge? Crosser tapi sudah vakum ini. Akhirnya enggak tahu dia sekarang nekunin apa ini. Gak tau latihan nih mas? Hah? Gak pernah latihan? Kok gede-gede gitu loh? Bang Didel. Ya ini yang paling go buat nengi. Bang Didel. Jadi sekarang saya meluncur ke situ ya, untuk lain kali nanti saya akan ke sini, kita coba mengobrol dengan orang-orang tua yang ada di sini, nanti kita lihat potensi-potensi pertanian yang ada di sini teman-teman. Untuk sekarang jangan dulu karena kita fokus di nonton pertandingan dulu teman-teman. Sebenarnya saya ingin ke sebelah sana tapi jauh ya, jauh mutarnya, jadi cukup di sebelah sini saja saya videokan ya. Kembali ketemu dengan si Jenggot Naga. Eh, kapan kan tuh 40 lagi? Enggak ada kah? Gagal naik lagi. Saman kalau di sini kelihatan ganteng. Iya. Ya dasarnya ganteng memang. Iya, ngono, dasarnya ganteng memang, Jeng. Subhanallah. Nah, saya ketemu dengan bapaknya kembali, teman-teman. Kelihatan, Dol. Oh, kelihatan. Nah, ini. Kecilnya. Ketawa aja nak. Jadi penontonnya cukup banyak ya.
Ada ibu-ibunya. Ibu-ibu atau cewek? Ibu. Oh, kelihatan masih cewek bu soalnya bu. Susah membedakan saya. Pokoknya kena semuanya. Jadi teman-teman ini semuanya adalah warga Desa Cialam ya. Ya sekali lagi saya katakan Trans tahun 74. Ya, yang biasanya saya ngevlog selalu di daerah Jawa Timuran, sekarang saya ngevlog di daerah Jawa Barat. Nah, ada ceweknya juga di sini teman-teman. Orang mana Mbak sampean? Sampean orang mana? Oh, bukan orang sini ya? Bukan. Berarti di sana. Tinggalnya di sana. Oh, di Jalan. Iya, tinggalnya di bagian mana? Blok F sini. Oh, sana. Sudah lama di sini? Belum, baru 1 bulan. Baru 1 bulan. Menikah di sini. Enggak. Jadi teman-teman ternyata ini ada pendatang ya ke Cialam Jaya teman-teman. Ini ada cewek-ceweknya lagi. Bajunya sama semuanya coklat dan hitam. Mau pacara kayaknya ini. Malu-malu konco-konco, malu-malu. Pokoknya hari ini saya syutingkan cewek-cewek ya. Supaya nanti bisa ditonton. Jangan malu-malu kok. Kita mau bicara dia malu-malu. Wah. Kalau saya putar ke sini. Ayo. Saya putar ke sini. Dia malu-malu teman-teman. Kita tinggalkan teman-teman. Naik berapa kali lo? Iya. Mampus sakit enggak? Hah? Sakit. Enggak, lah tahu selek. Nah, keselek baju. Mampus. Berapa kali jadi berapa kali? Bagus sih Mas Long-long tadi dari mana? Terus lo wes tak ngomongin. Nur, ini Nur ngene. Hei. Itu mang langsung buang air, mau tahan. Jadi daripada sampean bingung. Jadi buat wae. Nyunyu-nyunyu. Bagus nih, memang lapangan di sana. Asin. Sama busuk-busuknya. Ada sekolah. Baru akan main. Apa nih? Cok song capek kok. Iya. Nah, saya bilang dari awal begitu kan, dari awal. Nah, perlu syuting-syuting koyo iki mang kudu sikil. Kita tuh sekarang butuh sport. Jadi kalau kamu orang cuma tas. Cuman pasti langsung lo ngapi lo sampai semau. Serio, kelapung enggak bisa aku. Oh Pak Desa, foto Pak Desa nih. Jadi teman-teman, saya tadi kasih taukan anggota saya, tapi saya diam sekarang karena saya takut taktik saya diketahui Pak Desa Cialam. Jadi jangan sampai nanti strategi saya dibaca, makanya saya langsung berhenti untuk memberi strategi buat pemain saya, karena ini ada Pak Desanya ini. Jadi bagaimana ini pendapat Anda ini Pak Desa ini? Pertandingan yang sangat seru, hanya sayang tidak didukung dengan lapangan yang memadai karena kondisi cuaca ya, lapangannya seperti ini. Tidak bisakah kita mengalah saja kira-kira? Oh, dari Cialam mengalah tuh jangan kan bagus. Harusnya yang lembusan ini karena banyak patah-patah kayak editing baik. Tua mi semua. Maksudnya kalau bisa semangat saya anak muda tuh. Kalau bisa mengalah saja tuh. Dari sini dulu. Semua tanya aku kemarin kegiatan di sana. Kena di mana? Dia dulu. Saya ambil lebih aja saja yang mau di copy itu.
Enggak ada kegiatan. Cuma ambil LPJ saja. Iya. Saya kira kita ada juga di sana. Saya datang tapi LPJ itu ternyata belum pi. Sekedar belum diantar. Banyak masih ada berapa desa yang belum antar. Saya kurang tahu juga. Pak Desa, sekarang saya mau tanya ini serius ini, bukan kita bercanda ini. Sedikit sejarah tentang Desa Cialam Jaya. Karena banyak subscriber-subscriber saya yang bertanya, Pak Desa tolong divideokan daerah trans yang dari Jawa Barat. Cialam Jaya, ya kami warga transmigrasi dari Ciamis dan Lamongan. Iya, iya. Nama Cialam itu adalah akronim dari Ciamis dan Lamongan. Datang sebanyak 500 kakak di tahun 74 akhir. Yang sekarang Cialam Jaya sudah mekar jadi 4 desa. Cialam Jaya sendiri mekar pada saat itu di tahun 80-an dengan Lawila. Dan di tahun 98 Lawila mekar jadi satu desa lagi Wonua. Dan Masagen Cialam juga mekar jadi desa Masagen. Oh berarti Lawila, Wonua itu dari sini juga? Dari sini semua. Jadi kami awalnya dari 4 desa sebanyak 500 kakak. Jadi teman-teman 500 kakak ya, gabungan dari Ciamis dan Lamongan. Jadi datangnya tahun 74, kalau Lambusa sekali lagi saya katakan 72, Cialam 74. Nah, jadi terus potensi yang ada di sini Pak Desa, ya, lebih kemana ke pertanian? Cialam Jaya karakteristiknya agak berbeda dengan Lambusa. Lambusa mungkin kalau kita mau masukkan masuk dalam kategori desa industri, kami masih desa didominasi oleh pertanian, terutama padi sawah. Padi sawah ya? Nah sekarang padi sawahnya bagaimana? Lagi kebanjiran. Ini mohon perhatian pemerintah, kami sering kebanjiran ini. Sawah berubah fungsi jadi laut sekarang. Itu nyata itu sekarang? Nyata, real. Berarti sekarang petani? Petani banyak yang gagal. Gagal? Musim tanam ini. Tapi panen yang kemarin, panen yang kemarin? Panen yang kemarin juga diserang hama tikus. Jadi sekarang itu intinya sudah mulai menanam tapi kebanjiran. Berarti kita tinggal mengucapkan wabillahi taufiq wassalamualaikum. Oke teman-teman ya, itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Desa Cialam Jaya. Insya Allah nanti lain kali saya akan cari-cari orang tua yang tahu betul awal kedatangan di Desa Cialam. Dan nanti juga saya akan lihat-lihat potensi yang ada di sini ya, khususnya pertanian. Saya akan coba lihat dan ngobrol-ngobrol dengan warga Cialam. Oke, pertandingan mau dimulai, babak kedua mau dimulai. Saya kira sampai di sini dulu ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.